Assalamualaikum. Hari ni kau berjalan jauh sikit, kau sampai ke Bandaraya Lestari, Bandaraya Kuantan, Pahang Darul Makmur. Kau memang dah ngidam lama dah kau nak sampai kemari. Restoran Jaman Tori ataupun Jaman Tori Resipi ni, seorang kapur memang power sangat, memang sedap sangat, memang mantap sangat dia punya rasa dia. Kata orang memang betul-betul rasa hak zaman dulu. Tadi kau nak bawa diamond, nak merasa di sini, rare ke tak rare, power ke tak power, sedap ke tak sedap, moh ngikut kau. Jaman Tori Resipi di IM Kuantan, moh. Di Kuantan ni ada sebuah restoran yang menghidangkan patin poyoknya yang rasa dia setara yang ada di Temulo, di Jerantut, Lipeh dan sebagainya lah. Jaman Tori ni dalam logat Pahang, maksud dia ialah zaman dulu, zaman dulu kala. Sebab tu restoran ni berkonsepkan zaman dulu. Binaan dia di luar, binaan dia di dalam, memang mengimbau lah. Zaman kau dulu-dulu, zaman kau kenik-kenik dulu, kau tak kerti nak kabur lah. Saya tengok ni. Cuba tengok ni. Jaman Tori Resipi ni sangat popular, ingatkan pernah mendapat kunjungan Sultan Pahang. Inilah dia ruangan yang mana pernah digunakan oleh Tuanku Sultan Pahang ketika berkunjung sini. Alim-alim ulama juga dapat kemari, tok-tok guru juga pernah singgah kemari, pembesar-pembesar negeri, kerabat-kerabat semua. Boleh katakan setiap lapisan masyarakat yang kata orang yang ada jenama, yang tak ada jenama, semua nyingok sini untuk merasa masakan di sini. Okey, di samping kalau kita nak makan patin tempoyak, kita juga banyak lagi yang kita boleh pilih di Jaman Tori Resipi ni, restoran Jaman Tori ni. Pelbagai ikan, macam ni contoh ikan sungai yang ori ni, ikan patin buah ni. Yang ni macam berat dia lebih kurang sekilo. Mana ni untuk kita masak seko-seko, mana ni kalau yang besar-besar, yang besar-besar kita boleh potong macam ni. Kita boleh request potong berapa ketul kita nak. Ni patin buah ni. Memang sedap lah. Memang patin sungai ori. Lepas tu kita juga ada tamelian. Tamelian pun boleh potong-potong. Kita boleh request kita nak masuk apa. Itu kelebihan di restoran Jaman Tori ni. Memang best lah. Lepas tu kita ada apa lagi? Ini gohok. Ini gohok. Ikan gohok pun kita ada potong-potong. Kalau yang besar-besar, mana kalau kita nak makan seorang, dua orang, mana nak makan hak besar, tak terhabis. Jadi kita boleh minta request dia potong. Yang potong je, dia boleh masuk. Masuk tempoyok ke, nak bakar tempoyok ke, boleh belaka. Itu kelebihan dia. Macam ni, yang ni lebih kurang sekilo, kilo setengah lebih kurang. Ni dia tak potong lah. Kalau yang potong tu yang 4-5 kilo kan. Kalau takat ni, kalau kau makan dua habis, licin. Ni gohok Ni gohok ni. Orang tak kenal gohok ni. Boleh datang tray, datang tengok sini. Ori Sungai Pahang ni. Kita juga ada kereng. Ini kereng ni. Kita makan kalau kawal lah. Kita apa ni, keluh halus-halus kita goreng. Dorang kunyit pok sedapnya weh. Ataupun boleh lemak dia. Dia bubuh pula daun kesih. Bapak sedap ni. Okey, kau nak rasa ni, kau nak rasa sebab katanya dia punya patin tempoyak dia mantap sangat. Sebabnya katanya dia gunakan daun kesih. Daun kesih ni dia bukan ambil di bawah tau, dia ambil di atas. Dia ambil atas bukit tu, di bukit, di ulu rawak tu. Dalam hutan tu. Bukan kata orang yang tanah-tanah ni. Memang ambil daripada ori pun. Nak rasa lah kata orang, kawan orang Temeluh ni, orang Pahang. Bila lantas ke Kuantan ni katanya dia ni resipi daripada apa ni, orang dahulu betul ni. Orang dulu-dulu betul. Resepi orang Pahang betul lah maknanya. Kau nak rasa kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amu. Kuah dia ni memang rasa dia memang berbeza dengan tempat-tempat lain lah. Inilah membezakan keistimewaan patin tempoyok di restoran Jaman Tori ni. Pok sedap weh. Bau sesudu. Amor. Lagi kelebihan dia daun kesih. Dia tak guna ke macam-macam orang biasa tu. Biasa orang dia tak guna daun kesih.
Tapi dia ni guna orang kesian. Awak pun tahu tak orang kesian ni benda? Orang kesian ni, di sini tumpang hutan lah sebenarnya, tumpang liar. Dia renek, dia nak kata macam daun kunyit pun tidak juga. Tapi bentuk dia lebih kurang gitulah. Daun kesian ni, dia ada bau yang special lah. Kalau orang kampung, dia ada gelar daun pijat, ada orang gelar daun cemomok. Tapi kita gelar daun kesian lah. Senang ya, sebab umurnya tahu daun kesian. Dia set gulai apa ni, patin poyok dia. Dia ada ulang lah, ulang dia ada sampai terpoyok. Rasa dia memang tak ada nak kabar lah, kita makan nasi je pula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak manis ya gulai dia. Memang betul-betul gulai ori orang faham tu. Dia tak manis. Dia rasa masak poyok tu. Alah, kau nak kabur dia merasa lah. Senang cerita. Okey, ini air dia. Air namanya air kayo. Air Nescafe. Campur dengan limau kasturi. Dia ada hiasan dia, ada lemon macam ni. Rasa puan paling sedap. Ini yang antara yang istimewa di Jaman Tori resepi lah. Ataupun restoran Jaman Tori. Ada juga gulai lemak daging saleh yang popalih. Set dia, set dia ya. Dia ada gulai, dia ada daging saleh, gulai lemak daging saleh. Dia ada ulang raja, dia ada ulang-ulang main jugalah. Ulang raja termasuk ulang raja, dia ada ikan perkasam. Ikan perkasam ni ikan yang ada kat depan kau ni ikan loma lah. Tapi dia tak tentulah, dia tak mesti ikan loma. Ikut semasa. Semasa punya ikan yang dibekalkan oleh pembekal ikan perkasam lah. Mungkin kalau bernasib baik dapat ikan puyuh ke, ikan terebuai ke, gitulah. Ada daun lima purut, anda mesti rasa dia, rasa yang insyaAllah rasa yang special, rasa yang berlainan daripada tempat-tempat lain. Kita cabut ni ulang raja ni. Memang power, rasa dia memang rasa memang orang kabur klasik tu rasa dia. Rasa zaman-zaman Tori betul lah. Padahal nama dia zaman Tori resepi ni. Memang dia resepi zaman Tori betul. Memang lama. Ada orang gelap zaman Tok Kali ada. Sedap lah weh. Mana dia berjasa berbalut. Masuk tu. Ini pokok geram tu tengok ni. Ini set patin bakar, patin poyok bakar ni. Memang padu, kita ni api berasak tu. Kita pun dah kecoh dah ya. Aduh. Kena nak poyok air. Mana ya? Amu. Nak rasa lah juga. Bukan sok mo. Dapat makanan yang istimewa gini. Nampak gaya pekat. Melikat tu. Hai, puan paling raya. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia buat apa? Yang inilah. Sekali lagi aku nak ngabur ke. Terima kasih lah restoran Jaman Tori. Kau teringat masa kau kenik-kenik dulu. Arwah ya kau. Memang dapat ikan yang mak kau selalu buat bakar tempoyok ni. Zaman kau kenik-kenik tu, kau mula kau teringat, kau jadi sebok juga semua teringat. Masakan mak kau dulu, lebih kurang gini lah rasa dia. Allahuakbar. Nak cakap kau ni pun tak kerti. Tapi kau paling sedap ni. Memang sedap, memang mantap. Lepas makan, mata berlelak. Alah, sedap. Kau tak kerti nak kabar mana? Emma datang sini. Emma singgah. Besar di Taman Tori.
demo order, demo try. Kalau tak percaya, belum cuba rasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua yang semua support kau. Memang zaman Tauri memang terbaik. Memang best. Jumpa lagi. Assalamualaikum.